Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya, saudaraku semuanya, di manapun saudaraku saat ini sedang berada. Pada kesempatan liputan kali ini, saya akan menginformasikan progres kegiatan pembangunan yang ada di lokasi Hunian Pekerja Konstruksi IKN Nusantara. Hunian Pekerja Konstruksi IKN Nusantara ini hampir sudah selesai semuanya, dan saat ini proses finishing maupun kegiatan lain yang dikerjakan di dalam Hunian Pekerja Konstruksi seperti penempatan tempat tidur, meja dan lain sebagainya. Pekerjaan yang ada di dalam Hunian Pekerja Konstruksi ini, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, dan para pekerja sudah sebagian pulang. Adapun pekerja yang sedang melaksanakan pekerjaan yang ada di dalam gedung Hunian Pekerja Konstruksi ini, dan inilah tampakan dari gedung Hunian Pekerja Konstruksi ini atau bangunan Hunian Pekerja Konstruksi IKN Nusantara ini. Bisa terlihat berapa minggu yang lalu masih banyak pekerja yang menyelesaikan atap maupun dinding, namun saat ini bisa terlihat semuanya sudah selesai. Dan sekali lagi, pekerjaan yang dilaksanakan, pekerjaan yang di dalam bangunan atau gedung Hunian Pekerja Konstruksi IKN ini. Dan dari 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi IKN Nusantara ini, sebagian sudah ditempati oleh para pekerja konstruksi IKN. Semoga semua segera bisa ditempati sehingga para pekerja lebih nyaman dan lebih fokus pada pekerjaannya, serta efisiensi waktu perjalanan dari tempat hunian pekerja ini ke lokasi-lokasi pekerjaan yang ada di KIPP IKN Nusantara ini. Thank you.
Dari lokasi hunian pekerja konstruksi IKN, kita bergeser ke lokasi pembangunan rumah tapak jabatan menteri. Dan inilah tampakan depan lokasi pembangunan rumah tapak jabatan menteri IKN Nusantara. Walaupun sudah menunjukkan pukul 17.45 menit, namun kegiatan yang ada di lokasi pembangunan tapak jabatan menteri IKN ini masih dikerjakan, dan kebetulan juga cuaca cukup lumayan cerah. Ini merupakan jalan lingkar sepaku segmen 1, yang di sebelah kanan ini merupakan kantor atau direksi kitnya pembangunan rumah tapak jabatan menteri IKN Nusantara. Demikianlah saudaraku semuanya, liputan di sore hari di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara, dari mulai lokasi pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN Nusantara bersambung ke lokasi pembangunan rumah tapak jabatan menteri IKN Nusantara. Saya mohon maaf apabila selama mengadakan liputan ada hal-hal yang kurang berkenan, ada beberapa kata yang salah, tidak bosan-bosannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat serta gambaran informasi kegiatan yang ada di KPU dan Nusantara. Dan tidak bosan-bosannya kita doakan bersama. Semoga semua pekerjaan yang ada di KIPP IKN Nusantara dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Dan kita doakan bersama juga, semoga para pekerja yang ada di KIPP IKN Nusantara dan sekitarnya diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kekuatan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Saya akhiri liputan kali ini. Tunggu liputan-liputan update terkini kegiatan yang ada di KIPP IKN Nusantara dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.